Wow, hari ini tak sangka begitu banyak kawan-kawan datang, ha? So, apa khabar semua? Jadi untuk kawan baru kita, kenapa Elkan kita sebut selamat pagi, ya? Walaupun sudah malam, betul tak? Kerana kalau sebut selamat malam, nanti semua tidur. Sudah terus tidur. Jadi kita sebut selamat pagi, betul? Supaya kita berasa segar, okay? Energetik, betul tak? Kerana hari ini betul-betul kita datang ke sini untuk belajar, okay? Apa itu peluang Elkan? Okay. Siapa kawan baru pada malam ni? Ada tak mana-mana kawan baru? Ada. Okay, welcome. Satu tepukan kepada kawan-kawan baru. Okay. Jadi, permulaannya saya ingin mengucap terima kasihlah kepada Elkan. Satu syarikat yang cukup kuat, kukuh, telah memberikan peluang kepada saya untuk berkongsi dengan anda semua pada malam ini. Dan ini yang paling penting, iaitu teamwork pasukan kita. Okay. Iaitu pasukan angsa laut kita. Okay. One team, one dream. Okay. To be the best above the rest. Okay. Satu tepuan kepada kita semua. Okay. Elkan hanya satu pasukan saja, betul tak? Okay. One team, one dream. Dan ini adalah barisan mentor saya, apa saya yang telah melayakkan saya di Elkan pada tahun 1999. Okay, saya di Elkan sudah 17 tahun. Ya, lama ah. Siapa yang pernah kerja di sebuah syarikat selama 17 tahun? Adalah 17 tahun. Sekolah mah. Saya tahu cikgu. Betul tak? Saya 17 tahun dalam syarikat Elkan, tak pernah tukar syarikat pun. Okay. Kerana saya baru-baru ini balik dari Filipina. Okay, orang Filipina pun cakap saya, okay, dia cakap bahasa Inggeris lah. Dia kata saya ada 17 tahun pengalaman, tapi 17 company. Satu tahun tiap-tiap tahun tukar syarikat punya. Okay, tapi saya betul-betul bertuah lagi kerana jumpa mentor-mentor saya dan jumpa satu syarikat yang begitu luar biasa. Satu tepukan kepada upline saya, okay, PCM. Yoi, Kamsiang, MCCM, Kok Choy, lepas tu kita punya BCM, saya komen, okay? And Lau Ta, I'm Mason Jin. Satu tepukan kepada mereka. Ini, tepukan ni kena kuat sikit. Ini macam tak makan lagi ni. Sudah makan belum? Sudah? Okay. Tepukan sangat bagus untuk jantung kita, betul tak? Kuat tepukan, jantung jadi kuat. Okay, so nanti tepukan tak kuat maksudnya jantung tak berapa kuat. Nanti kena beli life extra. Okay, so hari ini cuma ingin berkongsi dengan anda peluang O2O Elkan Global kita ini. Apakah peluang ini? Okay, kita start. Sebelum kita nak cerita peluang, kita kena cerita tentang hidup kita, betul tak? Okay, jadi sorry hari ini gambar ini saya cari-cari kat Google, so belum final line lagi. Okay. Tapi nampak gambar sudah tahu apa makna dia lah, betul tak? Okay, setiap pagi macam mana kita bangun? Malas. Okay, kena ada logic, tring, baru kita bangun, betul tak? Okay, lepas tu sekarang tak ada logic. Sekarang pakai itu handphone yang alarm. Dia set 10 alarm ni. Betul tak? Titi-titi-titi tutup, titi-titi-titi tutup, titi-titi-titi tutup. Maksud dia, banyak orang pada pagi dia tak mau bangun, betul tak? Betul tak? Betul. Sebenarnya tak minat nak pergi kerja, betul tak? Tapi waktu malam kita kata, jom kita pergi cari duit, tak ada minat. Tapi besok pagi tetap dia tak mau bangun, betul tak? Tak suka nak bangun. Jadi sebenarnya mana yang tak minat? Betul tak? Adakah kawan-kawan di sini, apabila kawan kita sebut dengan kita tentang peluang Elkan, alah, tak minat dah, tak minat dah, kan? Tapi, ada kan? Tapi, cuba tanya diri sendiri, besok pagi, loceng bunyi, you minat tak? Tak minat juga, okay? Jadi, loceng bunyi, bangun, okay. Siapa yang ada anak, dia kena apa? Cepat-cepat, okay, bawa anak, awak. Okay, terutamanya keluarga di Malaysia memang, bukannya 2-3 anak, 5, 6, 7 anak ada. Betul tak? Okay, jadi mak kena bawa 2. Ayah bawa lagi 2, betul tak? Hantar mana? Hantar sekolah, hantar mana lagi?
Ada taska, betul tak? So, tergesa-gesa betul tak? Siapa yang pagi, hidup pagi memang relax saja ada. Bangun saja, gosok gigi pun pelan-pelan. Ada tak? Tak ada. Bawa anak, sebenarnya pagi-pagi anak kita tengah tidur, betul tak? Waktu kita nak keluar itu, itulah masa anak kita yang paling apa, tidur lena tu. Betul tak? Okey, tapi kita yang kejutkan mereka. Bangun, bangun, bangun. Sebenarnya anak kita tak nak bangun. Betul tak? Okey? Right? Tetapi kerana mak ayah nak kerja, anak kita terpaksa bangun. Okey. Sudah hantar pergi taska, pergi sekolah, lepas tu mak ayah pergi mana? Kita pergi mana? Jam. Traffic jam, betul tak? Okey? Ha. Sebenarnya Kuala Lumpur belum jam lagi. Belum. Belum. Okey, kalau anda pernah pergi Jakarta dengan Manila, itu betul-betul jam teruknya. Siapa yang pernah pergi Manila? Setiap pagi kawan saya kalau nak pergi kerja mengambil masa 2.5 hingga 3 jam baru sampai office. Nah, itu yang dikatakan traffic jam. Jalan kaki lebih cepat daripada kereta. Okey, baik. Tapi orang Malaysia sudah mula komplain. Okey, siapa yang pagi-pagi waktu traffic jam itu dia sangat happy ni? Ada tak? Ada orang yang tengah bawa kereta ni. Traffic jam. Ada tak malam ni? Ada tak? Ada tak? Ada tak orang yang sangat suka, yo saya suka jam lo setiap pagi. Nak pergi ayah ke tak minat tapi pergi jam sangat minat. Ada tak? Tak ada, betul tak? Jadi sebenarnya kita kena sendiri mengetahui. Okey, apa situasi kita sekarang? Situasi kita sekarang bagus atau tidak? Tidak, betul tak? Okey, sudah jam? Ha. Nak pergi kerja pun kena lari punya. Ada tak? Cuma kawan-kawan kita lari pergi kerja? Ada. Sampai office ini pula tengok muka dia. Stress, betul tak? Okey, tok utamanya pada zaman ini, pada bulan-bulan kebelakang ini. Okey, bisnes bagus tak? Tak. Apa-apa bisnes pun tak berapa bagus. Hari itu saya terjumpa agen buat pelancongan dengan agen. Okey, dia kata tahun ni berbanding dengan tahun lepas 50% jatuh. Okey, tiap-tiap hari muka dia macam ni. Okey, semua syarikat cut cost sekarang, betul tak? Potong cost. Okey, belum sampai potong gaji lagi, tapi sudah potong cost. Hey, ada yang sudah potong gaji ya? Oh, sudah potong gaji. Wah, ini tepatlah kamu datang malam ni. Okey, kerana Elkan, kita tidak potong gaji tapi kita naik. Naik bonus, tak naik gaji, naik bonus. Anda tahu tak untuk projek ini Elkan ni, saya dengar dari management berita dari kita. Sistem komputer IBS kita, Elkan melabur 5 juta ringgit. Semua syarikat tengah potong kos, Elkan tambah kos, tengok ni. Okey, so kita sibuk, akhir bulan. Ha, tengok ini pun sudah tahu, akhir bulan apa? Kosong. Pocket cream. Okey, orang Malaysia macam ni. Awal bulan, okey, ada duit. Tengah bulan, sudah tak ada duit, betul tak? Okey, ha. Akhir bulan, makan Maggi mie, ada tak? Ada. Ada orang sampai akhir bulan tak ada duit nak isi petrol pun ada. Ya kan? Right? Tengok, akhirnya sibuk, dapat kereta yang paling mewah di Malaysia. Okey? Nah, kereta kecil. Rumah pun rumah kecil. Betul tak? Adakah ini impian kita? Tanya pada diri kita. Adakah ini impian kita? Tidak. Tapi ini adalah kehidupan orang, terutamanya orang KL. Betul tak? Adakah ini kehidupan orang KL? Yes. Kita kena nampak krisis kita sekarang. Salah tak kalau kita ada satu kereta yang lebih besar sikit? Jangan tengok sport car ini silap ni sini. Tak salah kan kalau kereta kita besar sikit? Salah tak? Tak salah, anak begitu banyak kena besar sikit lah kan? Kalau boleh 7 kerusinya, 7 sistemnya. Betul tak? Besar sikit melampau tak? Tak melampau. Okey, anak begitu banyak, rumah besar sikit melampau tak? Tak melampau juga, betul tak? Jadi sebenarnya kita nak kerja impian kita, kita nak mengejar untuk impian kita, tak salah, betul tak? Okey, lebih banyak masa dengan anak. Siapa di sini yang ada masa makan tengah hari bersama anak? Angkat tangan. Tak banyak.
Okay, yang angkat tangan itu semua full time di Elkin. Ini saya ego sana ustazah, semua full time Elkin. Jadi petang memang ada masa makan tengah hari dengan anak. Kalau makan gaji, okay, dapat makan tengah hari dengan anak tak? Sekolah. Tak ada. Okay, anak kita makan kat sekolah. Betul tak? Ada yang siapa yang kerja sampai kadang-kadang makan malam pun tak dapat makan bersama dengan anak. Betul tak? Okay, right? Ada masa kita pergi yoga sekejap boleh ya? Tak tahu kat sini ada siapa suka yoga ke apa ke? Right? Kalau boleh suami isteri tengok duduk kat pantai. Walawi. Oh. Ada salah tak kalau kita pergi melancong? Tak salah. Tak salah. Betul tak? Right? Jadi, nak mengejar untuk impian kita, kita perlukan apa? Hah? Nak mengejar, nak capai impian kita, kita perlukan apa? Okay? Kita perlukan peluang. Betul tak? Okay? Kita perlukan satu kejayaan yang boleh memberikan pulangan kepada kita, untung kepada kita, supaya kita boleh capai impian kita. Betul tak? Okay? Tapi, mana mau cari peluang? Senang tak nak cari peluang? Okay? Peluang memang banyak. Kalau pun banyak peluang. Tapi ada peluang yang tipu. Okay? Baru-baru saja dua syarikat. Okay? Cerita dalam surat khabar. Ada tak? Ada. Okay? Right? Jadi kita kena cari satu peluang yang tepat. Okay? Kalau kita nak berubah. Jadi apabila sebut dengan peluang, banyak orang kata saya nak pergi buat bisnes. Saya nak buat bisnes sendiri. Tapi nak buat bisnes sendiri senang tak? Sekarang lagi susah. Nah, tengok ini. Ini semua bos-bos duduk kat sini. Tanya mereka, senang tak sekarang nak pergi buat bisnes? Tiga-tiga orang duduk sini semua bos besar tau. Tengok size pun sudah tahu dia bos besar. Ha, banyak entertainment tau. Okay, tanya mereka, sekarang senang tak nak buat bisnes? Okay? Nak keluarkan barang senang. Nak kutip duit itu yang susah. Betul tak? Okay? Jadi tengok, corporate yang besar dulu. Mungkin anda tak pernah tengok brand ini pun. Nah, tapi saya kenal. Film, Kodak. Dulu nombor satu di dunia. Sekarang, bankrupt. Okay? Handphone ini ada pakai tak? 3310. Semua ada. Saya masih simpan kat rumah lagi. Okay? Tapi Nokia sudah dibeli oleh Microsoft. Nak buat bisnes bukannya senang. Nombor satu kat dunia pun boleh hilang. Okay? Jadi ya, banyak orang dia nak buat bisnes kecil-kecil. So banyak orang buat bisnes apa? Bisnes online. Okay? Mula-mula kita pun rasa buat bisnes online senang. Tapi sampai sekarang barulah kita tahu bisnes online yang tradisional. Bisnes online pun ada yang baru pun ada yang tradisional. Bisnes online yang tradisional memang susah nak dijalankan kerana kena bekalan stok sendiri. Hari itu saya masuk satu rumah kawan saya yang buat online business. Okay? Tapi produk sendiri. Dalam rumah dia 500 kotak kopi. Okay? 500 kotak kopi. Dia kena keluarkan duit. Keluarkan duit sendiri. Aliran tunai, keluarkan duit sendiri. 500 kotak kopi stok dalam rumah dia. Tunggu ada orang order. Okay? Right? Kalau ada orang order saja, sendiri kena packing. Sendiri kena packing, sendiri kena hantar. Okay? Saya pernah pergi belajar lelong.com pun. Okay? Siapa yang jual barang online kat lelong.com, kena bayar sewa. Betul tak? Walaupun dia online. Okay? Kena bayar dengan lelong.com. Satu tahun berapa? RM498. Tiap-tiap tahun kena review. Setiap transaction dia charge 2%. Okay? Jadi yang kita buat, apa susah pun buat, orang lain pun untung. Betul tak? Jadi, semakin susah dilakukan. Okay? Kerana zaman apa bisnes ini berubah dengan cepat. Dulu kita panggil apa? E-commerce. Betul tak? Itu dulu. Apabila sebut e-commerce, dulu adalah internet dengan PC. Ingat lagi tak PC? Ini sama zaman dengan saya lah ni. Tahu tak apa itu PC? Personal computer, betul tak? Tapi tanya pada diri sendiri, siapa kat rumah masih ada PC lagi? Sudah tak ada, tinggal dua orang saja ada. Itu zaman saya punya. Okay? Right? Sekarang tak banyak orang yang beli PC lagi, betul tak? Okay? Sekarang kalau beli pun beli laptop, betul tak?
Ada orang sampai laptop pun sudah tak pakai, pakai tablet saja. Sebab itu sekarang e-commerce pun sudah tukar nama. Dia tukar jadi m-commerce, mobile commerce. Kenapa? Kerana okay, dia boleh bergeraknya. Okay, bukan saja internet, tapi dia pakai tablet, pakai handphone, boleh bergerak saja. Sebab itu ada orang kata masa depan, okay, masa depan bisnes dalam handphone, bisnes dalam smartphone itu akan jadi bisnes yang paling besar, betul tak? Okay, dalam handphone pun boleh buat bisnes. Okay, right. Jadi dengan adanya sama internet sekarang, okay, banyak aktiviti, okay, aktiviti bisnes ini sekarang tumpu perhatian kepada pengguna. Tahu tak kenapa pengguna itu paling penting? Kenapa? Hah? Kenapa? Betul, kerana pengguna itu yang beli, betul tak? Okay, anda tanya dengan mana-mana businessman, senang tak nak kekalkan pengguna pada hari ini? Senang atau susah? Sangat susah. Nak kekalkan pengguna sangat susah, kerana sekarang dia pengguna sangat-sangat pandai. Okay, kenapa pandai? Kerana sekarang adalah era big data, betul tak? Ada apa berlaku, dia kata saya nak tanya Mr. Google. Nak pergi makan, nak pergi mana restoran, dia pun nak tanya Mr. Google. Dia Google cari dulu, betul tak? Okay, terutama anak-anak muda, tengok anak-anak muda semua senyumnya. Kenapa? Nak makan, tanya Google. Okay, nak pergi beli tudung, dia pun kena tanya Google. Betul tak? Okay, nak apa, dia pun tanya Google, betul tak? Okay, jadi hari ini semua peniaga nak kekalkan penggunanya sangat susah, kerana pengguna-pengguna dia sekarang semua sangat pandai, smart. Okay, kita akan cari yang mana paling bagus, betul tak? Kita akan cari yang mana paling murah. Sekarang duit tak cukup mah, kena cari yang murah sikit, betul tak? Kualiti okey-okey sudahlah, ada orang macam ni, minda macam ni, betul tak? Jadi sekarang semua businessman nak kekalkan pengguna itu menjadi satu challenge. Okay, kenapa jadi satu challenge? Kerana peniaga sentiasa untung duit, betul tak? Pengguna sentiasa keluarkan duit, betul tak? Okay, jadi sekarang bukan peniaga pilih pengguna, sekarang adalah pengguna pilih peniaga. Sekarang duit pada tangan saya, saya nak beli dengan siapa, betul tak? Jadi nak beli apa pun dia banding harga. Okay? Oh, sana murah sikit, sana murah 5 sen. Dia pun pergi sana beli. Ada tak macam ni? Ada. Betul tak? Jadi sekarang, okay, bisnes konvensional kan, bisnes online yang biasa ke, memang pembeli keluarkan duit, peniaga untung duit, itu saja. Tapi hari ini anda cuba fikir, Apa cara yang paling bagus untuk kekalkan pengguna kita? Nah, apa cara yang paling bagus untuk kekalkan pengguna supaya pengguna itu tak lari? Servis. Sekarang semua orang punya servis pun hebatnya. You punya servis lagi hebat, saya lagi hebat lagi. Servis betul lah. Servis susah nak banding. Apa lagi? Profit. Bagi. Bagi apa? Bagi. Tadi ada orang sebut bagi free gift. Bagi voucher, jimat sikit, betul tak? Okay, bagi hadiah. Ini semua strategi lama punya. Okay, strategi paling baru tadi ada seorang mention, yaitu kita bagi pengguna profit sharing. Okay, bukan saja keluar duit, bagi pengguna pun untung duit. Okay, anda sekarang cuba fikir. Cuba fikir. Okay, pernah makan tak di gerai mana? Gerai belakang Elkan, ada tak? Ada lah. Mahal tak? Mahal. Mahal betul lah. Mahal betul. Okay, mana tak datang kan? Tengok, tiap-tiap hari ya kita keluar duit. Tiap-tiap hari ya kita keluar duit, betul lah. Tiap-tiap hari dia untung duit. Gerak betul lah. Tapi kalau dia buy hari ini, contoh, dia berkongsi keuntungan dengan kita. Okay, tiap-tiap minggu, okay, dia keluarkan duit yang dia untung, dia bagi kepada kita. Bagus tak? Bagus. Contohnya, kalau kita bawa 6 kawan pergi makan di sana, okay, dia kasih kita welcome bonus. Bagus tak? Bagus juga, betul tak?
macam ni, kamu bawa kawan pergi tak? Woi, bawa, betul tak? Okay, kerana dia sanggup untuk kongsi apa? Kongsi profit dengan kita, betul tak? Eh, tak perlu kongsi profit lah. Kalau bawa 6 kawan makan free, kita pun bawa orang. Betul tak? Okay? Nah, jadi sebenarnya sekarang ini, okay? O2O Global, okay? Yang kita kata IELTS ni, keusahawanan pengguna. Sekarang kita bukan saja orang yang berniaga dengan orang yang mengguna, tak. Kita campurkan pengguna campur dengan pengusaha, pengguna campur dengan peniaga. Pengguna sendiri pun dapat profit daripada peniaga. Contohnya saya bagi satu contoh. Siapa pakai iPhone di sini? Boleh pinjam iPhone. Ada. Oi. Nah, dia pakai iPhone. Oh, okey, ini pakai iPhone. Wah, iPhone baru ni. Okey. Nah, orang yang pakai iPhone ah, dia pergi jual iPhone tak? Tak jual. Tak cerita dengan kawan nak pakai iPhone tak? Ah. Kenapa tak jual iPhone? Kerana tak untung. Betul tak? Ah, kerana tak untung, kita tak akan cerita dengan kawan. Wah, ni iPhone sangat bagus. Tak ada cerita lah iPhone ni sangat bagus. Tak cerita. Kerana cerita tu tak guna. Tak ada untung. Tapi kali ini, kalau Apple pandai. Jangan berita Apple tau. Hari ini contohnya Apple ini Apple ini dia pandai, okay? Apple ini, dia gunakan keusahawanan pengguna ini. Dia apa? Semua iPhone, pengguna iPhone ada satu ID, betul tak? Ada satu ID yang tersendirinya, tak ada orang lain, tak ada sendirinya, betul tak? Okay, sudah ada dalam handphone, okay? Jadi Apple dia buat satu app di sini, okay? Macam IPS Elkin. Ah, okay. Jadi dia buat satu e-wallet. Ada wallet kat sini. Okay. Dompet. Dompet elektronik. Okay. Jadi dia kata, kalau anda pengguna, guna ini sangat bagus. Cerita dengan saya. Oh, cua. Ini iPhone. Saya tengok you pakai ini. Ya, ini cap. Korea ini tak bagus lagi. Okay, jangan sebut nama dia lah. Ini lagi cepat. Tengok speed lagi cepat. Ini lagi cantik. Ini bagus. Oh. You mau beli tak? Tak perlu pergi store beli. Boleh beli kat sini, tengok sekejap. Cik, sudah masuk IPS dia. Okay, right. Nak order apa? Nak 6S Plus ke? Atau 6S biasa? 6S Plus ni, okay. Nak berapa gig? 64 ke? Nak 128 ke? Okay. Nak bayar macam mana? Kredit card? Masuk kredit card. Hantar mana? Tuk. Masukkan address. Okay, payment tu. Okay. 3 hari kemudian nanti Apple hantar handphone pada kamu. Okay? Right? Kenapa nak cerita dengan kawan macam ni? Kerana lagi 3 hari nanti Apple masuk welcome bonus dalam sini. Enggak, wish tak ada welcome bonus. Oh. Okay. Katakan Apple keluarkan sistem macam kita ini. Okay? Semua pengguna Apple, kamu cerita iPhone tak? Cerita tak? Kamu cerita tak? Kenapa cerita? Kerana dapat bonus mah, betul tak? Okey, betul tak? Okey, jadi semua pengguna akan pergi cerita. Ini bagus loh. Kerana dia sharing saja, nanti duit datang. Okey, bagus tak? Jadi pengguna pun boleh dapat apa? Dapat profit. Okey, terima kasih ya. Jadi sekarang anda faham tak konsep ini? Faham? Iaitu kita share sama-sama. Kita berkongsi keuntungan sama-sama. Kita tak ada, kamu pengusaha, saya pengguna. Tidak. Sekarang pengguna juga menjadi pengusaha. Iaitu apabila pada masa depan, semasa anda belanja wang, pada masa anda belanja wang, itulah masa anda untung wang juga. Mau atau tak mau? Atau setakat belanja wang saja, tak mau sambil belanja wang sambil dapat duit, okay? Inilah yang dikatakan keusahawanan pengguna. Nah, kenapa O2O? Apa itu O2O? Offline to online, online to offline. Okay? Kita masih kena high touch dengan orang baru boleh cerita, betul tak? Siap cerita saja, tak perlu order dengan handphone, tutut sudah dapat produk hantar sampai rumah, bagus atau tidak? Okay, zaman saya mula, waktu saya mulakan Elkin, zaman saya, okay, right?
Nak order? Sekejap. Tak ada cash. Okey, tunggu besok malam saya datang ambil duit. Besok malam datang sekali lagi ambil duit. Tunggu saya, besok saya hantar produk. Besok pergi beli produk, datang lagi. Satu bisnes kena pergi 3 kali. Ulang alik 3 kali. Tapi hari ini, berapa kali? Sekali saja. Anda mahu saja sekejap. Online masuk. Order. Payment. Nanti tulis alamat. 3 hari kemudian, produk tut sampai rumah. Senang tak? Jadi sebenarnya bisnes O2O sekarang lagi cepat dan paling penting kita kali ini buat market untuk global. Okey, buat market untuk international. Jadi yang paling penting adalah platform ini, okey, dikeluarkan oleh satu jenama yang terkenal. Okey, jenama yang terkenal dengan platform yang baru. Okey, iaitu Elkan. Elkan di market sudah berapa lama? 21 tahun. Okey. Jadi dengan jenama yang terkenal ini, kita rasa apa? Selamat, betul tak? Sekarang kalau saya kata, Elkan ini syarikat baru. Oh, jangan masuk. Tak tahu berapa lama dia boleh tahan, betul tak? Ha, anda tahu lah kat Malaysia, semua syarikat yang sebut, saya hebat, 2 tahun kemudian hilang. Betul, ada lah berlaku yang baru-baru ini. Banyak, betul tak? Dan yang paling penting adalah kualiti dia. Okey, kualiti dia 21 tahun punya kualiti. Okey, saya cerita tentang sikit tentang produk dia. Okey, tengok ini siapa? Yeni. Okey, nama saya. Dulu memang you tengok dia ini panggil apa? Bukan double, triple tengok. Oi, 3 layer, 1 2 3 layer. Tapi kerana Elkan hari ini jadi macam ni. Wah, cantik tak? Cantik, kawan lama saya. Okey, ha? Apply kepada MCC Pak Siong. Okey, dulu macam ni, sigemok tengok ni. Sekarang jadi macam ni. Dia tak ada barang saya panggil dia sigemok. Betul tak? Elkan betul-betul ubah image. Ha, mau cantik, ini siapa? Ha, Safia, di sini kita. Okey, 5 tahun lepas tengok semua pimpas hari ini semua clear. Okey, ini siapa? Cikgu Yvonne. Okey, saya tunjuk gambar ini di negara lain. Semua tanya saya, wah, ini lelaki kawin perempuan lain tu ni. Ini lelaki ni jahat kawin perempuan lain. Dia kata, bukan ni perempuan sama ni. Dia kata, mana sama? Ini bulat, ini tajam. Wah, Kak Elkan lah, dagu pun boleh jadi tajam lah. Luar biasa dah produk kita. Pakai saja, betul lah. Kalau betul-betul pakai produk yang kena yakin, confident, betul? Ha, ini siapa? Isteri saya. Ha. Dulu sebelum kahwin 60 kilo. Biasalah, biasa perempuan lah. Sebelum kahwin 60, sudah kahwin 80 ya. Betul lah, betul lah. Ha, betul lah. Waktu dia mengandung 72. Terkejut saya. Okey. Tapi anda tahu lah, setelah melahirkan 3 anak, sekarang 51 kilo. Okey, ha, Kak Elkan memang KG boleh turunnya kalau anda pakai produk. Nah, ini kakak saya. Saya dengan kakak saya, kami ada ini, Thalassemia carrier. Tapi kakak saya lagi, dia lagi masalahnya lagi banyak. Dia bukan saja ada thalassemia, kakak saya ada ini, polycystic ovarian syndrome, iaitu sesetengah perempuan mereka apabila mengandung bukan saja ada baby tau. Okey, pada masa yang sama ada sis dalam rahim. Kakak saya selain daripada baby, dia ada 2 sis bersama dengan baby dalam rahim. Okey, kandungan kali pertama. Okey, jadi sis itu sebesar myelotin. Okey, jadi tertekan pada paru-paru baby, baby tak boleh bernafas, baby pass away. Okey. Jadi kakak saya makan dulu tak makan produk dengan konsisten. Ada masa makan, lupa tak makan. Banyak tak orang macam ni? Banyak. Okey, ada makan produk? Ada. Bila makan? Minggu lepas. Okey, jadi apabila kes macam berlaku, kakak saya makan konsisten. Okey, abang ipar saya satu hari boleh 50 biji hingga 100 biji spirulina. Kerana abang ipar saya sendiri pun thalassemia carrier. Okey, saya pun thalassemia carrier. Okey. Nah, kerana mereka konsisten makan produk kena. Waktu itu sebelah ovari kakak saya pun sudah dikeluarkan. Kakak saya sebelah ovari saja. Dengan satu ovari ada ni polycystic ovarian syndrome, thalassemia carrier,
Tapi hari ini mereka ada berapa anak? Dua. Okey. Anak perempuan ini sudah 11 tahun, anak laki ini sudah 10 tahun. Semoga Elton bagus atau tidak? Bagus. Tak perlu tanya lagi. Confident beneran. Okey. Ini adalah Cindy. Hai, kakak kepada stokis Kota Kemuning. Dalam tech time. Okey. Kakak dia, Cindy adalah classmate kepada kakak saya di sekolah menengah. Okey. Jadi apa masalah dia? Kandungan di luar rahim. Hai, kandungan di luar rahim. Okey. Jadi dikeluarkan, bukan saja dikeluarkan kandungan itu, sebelah ovari dikeluarkan. Tinggal berapa ovari? Satu ovari saja. Okey. Pergi cuba test tube baby. Itu apa, baby dalam tube 3 kali belanja 20,000 sing dollar, tak berjaya. Okey. Pada tahun 2000 lah, tahun 2000 mulai makan produk Elkin. Hari ini berapa anak ada? 3. Dia orang Singapura, dia sekarang orang Singapura. Orang Singapura biasanya berapa anak? 2. Eh, kenapa ini ada 3 lah? Oh, mesti kaya, bukan kaya. Kerana produk Elkin, dia nak 2 anak saja. Anak ketiga tiba-tiba keluar. Kenapa? Kerana pada tahun itu Elkin melancarkan Palace Prime. Lelaki jangan minum terlalu banyak, nanti dapat anak baru. Betul, ini anak ini testimoni Palace Prime. Okay, so produk Elkin anda jangan tanya lagi, semua package pun boleh makan ni, betul lah. Semua produk powerful ni, ha. Tak nak anak pun anak keluar tengok ni, luar biasa. Okay, lepas tu bukan saja produk bagus, ini dia. Okay, IBS system, ha, back office system Elkin menabur 5 juta untuk sistem ini. Okey, kalau kita, kalau kita sendiri nak buat online business, kita ada 5 juta tak? Okey, kadang-kadang 5,000 pun tak ada, betul tak? Macam mana nak buat sistem ini? Sistem ini termasuk you boleh online. Okey, sign up, payment, lepas tu ada apa lagi? Online order, lepas tu dia boleh detect you punya alamat, dia boleh hantar produk dengan kamu. Masa depan boleh online buat seminar, webinar pun boleh buat. Okey, masa depan ini you boleh buat macam apa? Video conference, semua pun boleh. Okey, 2 bulan akan datang, kamu akan dapat satu replicate personal web. Setiap orang satu personal web. Hebat tak? Hebat tak? Okey, yang paling hebat bukan untuk Malaysia saja. Okey, hari ini anda sudah boleh sponsor orang yang tinggal di 5 negara ini. Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong dan Thailand. Okey, bukan orang 5 negara ini, bukannya orang Malaysia, bukan. Apa jenis orang yang tinggal kat Malaysia boleh sponsor? Afrika boleh, orang Afrika tinggal Malaysia boleh sponsor tak? Boleh. Orang Malaysia tinggal Afrika boleh tak? Tak boleh. Kerana produk tak boleh sampai Afrika. Okey, so maksudnya apa? Tak kira orang apa, asalkan dia tinggal di Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Thailand, semua boleh sponsor. Dan bulan depan, bulan Julai, okey, Taiwan sudah confirm. Bulan Ogos, Filipina. Okey, akhir bulan September, Vietnam. Bulan Oktober, Cambodia. Tahun depan Januari, Indonesia. Okey, so anda untung duit, bukan untung duit sikit-sikit. Ini duit sedunia. Mau atau tak mau? Okey, kalau mau ingat ini. Okey, kita laki kerana kita cukup-cukup betul kerana IELTS ini berasal daripada Malaysia. Jadi anda akan jadi pioneer kepada seluruh dunia. Okey, ini peluang sekali saja. Anda mungkin sudah terlepas peluang Elkin 21 tahun lepas. Anda jangan tunggu lagi. Saya mau tunggu lagi ya bila ada peluang Elkin lagi. No. Kali ini saja. Now or never. You mau atau tak mau, ini kali saja. Kamu mau tunggu lagi 20 tahun tak? Tak mau tunggu. Jadi anda buat pilihan pada hari ini. Macam mana buat? Senang saja, 5 langkah. Langkah yang pertama, malam ini terus masuk BA. Okay? Brand Ambassador. Okey, kita ada silver, kita ada gold, kita ada platinum. Anda pilih salah satu. Yang kedua, okey, besok anda cari dengan kawan-kawan anda, saudara mara anda. Yang paling penting adik-beradik kita. Kenapa? Kerana ini peluang. Hai, ini peluang sekali saja. Okey, sebab itu anda tahu tak, kita punya sistem tandili.
dia sapu satu, bukan family. Semua saudara mara dalam family, lebih kurang 100 orang semua masuk. Okay, hampir 100 account. Kenapa? Kerana semua ini akan jadi pioneer untuk seluruh dunia. Okay, dia sudah sedia, dia ada 3 anak. Berapa anak dia? Ah, 2. Saya ingat dia sediakan 3 account. Dia sudah tunggu anak ketiga mau datang. Okay, dia sampai anaknya account dia pun sudah siap-siap parking dulu. Okay, tentulah bukan pakai nama anak. Nama mak, mak mertua, ayah, ayah mertua. Semua nama yang boleh pakai, semua pakai. Jangan pakai nama orang mati saja. Okay, yang boleh pakai, mereka semua pakai. Kenapa? Kerana ini perlu sekali saja seumur hidup kita. Betul atau tidak? Betul. Okay, right. Jadi cepat-cepat berkongsi dengan 6 saudara mara kita. Mesti mau start dengan 6. Jangan start dengan 2 dulu, 6. Sponsor 6, okay? Lepas tu, apabila ada sponsor 6, anda terus boleh untung, okay? US dollar, kita kira kita dalam dollar, US dollar $240, okay, right? Lepas tu masuk ini langkah ke 3, okay? Apabila anda sudah sponsor 6, otomatik, ini jangan takut, mentor anda akan ajar dengan anda, dia akan bina jadi 2 pasukan pengguna. Anda akan dapat lagi $27, jumlahnya $267. Okey, minggu pertama. Okey tak? Okay. Hey, macam tak okey ni. Bulan puasa mungkin susah nak bergerak. Okey lah, 1 bulan boleh tak? Bulan ini. Okey, lepas tu masuk bulan kedua. Bulan kedua, waktu raya ini cepat-cepat tolong kita. Adik, abang, kakak, mak, ayah ke siapa ke, 5 orang di 6 akaun kita, tolong mereka untuk duplicate. Okay, kerana kita share saja. Betul tak? Peluang ini bukan senang ada. Jadi setiap orang share dengan 6 orang, sudah jadi 36 orang. 36 orang anda untung $720 untuk melakukan bonus. Okay, waktu itu apabila anda kira untuk team bonus, 900. 900 itu adalah berapa ringgit? RM3,800. Okay, gaji sekarang engineer kadang-kadang pun tak sampai RM3,800. Betul atau tidak? Betul. Okay, lepas tu anda duplicate sekali lagi. Anda duplicate sekali lagi. 6 orang ini duplicate sekali lagi, anda untung $1,161. Itu adalah $4,800. Cukup tak $4,800? Cukup. Sudah cukup? Tak cukup lah, kena lagi. Anda tahu tak, ini duplikasi. Duplikasi sekali lagi, hampir $7,000. Itu adalah RM30,000 Malaysia sebulan. Cukup tak sebulan? Tak cukup, betul. Kerana mula-mula kita buat ini, dia mungkin sebulan kita dapat sekali. Okay, tapi income kita boleh dapat tiap-tiap minggu. Okay, lepas tu kamu satu bulan dapat 2 kali. Lepas tu satu bulan dapat 3 kali. Lepas tu satu bulan dapat 4 kali. Okay, 4 kali maksudnya anda dapat setiap bulan 6 angka. Okay atau tidak? Okay. Kalau okay, malam ini satu saja you kena buat. Satu langkah saja malam ini kena buat. Apa dia? Daftar. Betul. Oh, ini kena ni. Yes, betul. Malam ni daftar dulu. Kerana semua kena mula dengan pendaftaran. Okey? Lepas tu anda terus berkongsi saja. Okey? Jangan berhenti. Kerana okey, kita bukan okey, berkongsi satu benda yang tak baik. Kita berkongsi satu peluang global. Okay, apply saya hari ini, text dengan saya, cuba malam ni tak boleh datang lah, kerana besok saya sudah nak pergi Taiwan. Saya dengar pun tak boleh tahan. Okay, apply saya kali ini betul-betul dia gila. Dia semua negara dia pun pergi fight. Okay, bulan depan dia akan sama dengan saya pergi Filipina. Okay, jadi kita jangan jadi juara kampung lagi tau. Kita sekarang kena juara international. Betul cikgu? Okay, jadi bertindak sekarang. Malam ini tak join BA, tak boleh balik. Kita tutup pintu. Sampai dia join baru kita buka pintu untuk dia balik. Okay, kita paksa kamu untuk berjaya. Anda cuba fikir tau, hari ini kamu tanya diri sendiri,
dari pagi sampai malam tadi. Oke, adakah mana-mana kawan di sebelah kamu? Adakah mana-mana bos di sebelah kamu yang beritahu kamu, saya nak jayakan kamu, ada atau tidak? Ada. Tak ada. Dari pagi sampai tengah hari, sampai petang, sampai malam tadi, kawan-kawan kita yang sekeliling kita, apa mereka cerita dengan kita? Semua negatif. Susahlah, tak ada duit lah, boleh pinjam tak, betul atau tidak? Okey. Lepas tu jumpa dengan bos, bos tanya apa? Kerja belum siap lagi, kasih kerja lagi, betul tak? Okey. Hari ni belum siap, jangan balik, belum siap, jangan balik. Ada tak? Ada. Okey. Yang buat bisnes tanya diri sendiri. Dari pagi tadi sampai petang tadi you buat bisnes apa berlaku? Semua pelanggan datang minta diskaun. Bos, diskaun sikit. Tadi Nizam ada tak? Pagi ni ada orang minta diskaun tak? Ada. Okey, pemborong di pasar mesti ada orang minta diskaun yang ada tak? Okey. Ha, beli ayam minta diskaun untuk sayur. Bagilah sikit sayur, bagilah sikit telur, ada tak? Okey, apa yang berlaku tiap-tiap hari, pagi, petang, malam yang berlaku di sekeliling kita, semuanya negatif. Pernah tak ada orang yang beritahu anda, saya nak jayakan anda? Ada tak? Tak ada. Adakah mana-mana kawan kita, saya nak untungkan kamu? Ada tak? Tak ada. Okey, jadi hari ini apabila anda jumpa kawan Elkin, okey, anda jumpa leader-leader di sini, apa yang mereka cerita dengan kita? Jom kita fight sama-sama, betul atau tidak? Jom kita usaha sama-sama, jom kita berjaya sama-sama, jom kita pergi Moskow sama-sama, betul atau tidak? Okay. Siapa nak pergi Moskow? Tanya pada diri sendiri. Orang Malaysia tanya diri kita, kalau ada duit kita pergi Moskow tak? Kita tak pergi, kenapa tak pergi? Tak tahu bahasa dia. Nak macam mana jalan kita pun takut, betul tak? Okey, right. Kita kalau ada duit sendiri pun tak akan pergi Moskow, tak akan pergi Rusia. Kita dengan Rusia kita pun sudah takut. Tapi kali ini jangan takut, kerana kita pergi sama-sama dengan Elkin. Okey, 15 minggu semua orang fair, semua orang ada masa 15 minggu untuk fight Moskow. Okey, kita akan tinggal 2 malam di Moskow, 4 malam di St. Petersburg, dan 2 malam tidur atas kapal terbang. 8 malam untuk anda free kalau anda fight betul-betul 15 minggu ini. Dan tadi saya sudah kira, dengan abang tadi sudah kira, kalau anda fight betul-betul platinum, 24 set platinum, okey, anda akan untung jumlah cash RM32,000 dalam 15 minggu. Cukup tak RM32,000 cash? Macam tak cukup ni. Anda tahu tak RM32,000 dalam masa 15 minggu masuk apa tahu? Tiap-tiap minggu RM2,000. Tiap-tiap minggu buka, RM2,000 masuk, RM2,000 belum habis, RM2,000 datang lagi. Dan selepas 15 minggu layak pergi mana? Moskow. Okey, siapa nak pergi Moskow?